sangat mengesankan. Ini rame. Jangan kesen, cukup kayak dewasa. Terus ternyata juga ada lomba-lomba lain yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, kreativitas seperti lomba cipta menu. Nah, sebagai informasi kemarin yang dalam acara Festival Luna bahwa Kota Bitung mengirimkan wakilnya untuk ke istana negara. Pak apa di sana? Lain cooking disaksikan oleh Bapak Joko Widodo. Orang Bitung ini 62% orang Sangir. Jangan pakai bahasa Inggris, kurang mengerti, jauh dorang. Mau masa langsung, Bang. Live cooking itu mau masa langsung dibuka. Mari jo datang ke pintu. Mari jo datang ke pintu. Orang rame-rame, baku-baku baik. Daily Pass, kategori Pelang Pakura, Perahu Lampu. Jumlah peserta ada 68. Dan juara satu yaitu pada nomor 45 atas nama Dekunia Nananko, pasti dari Pulau Lembe. Ada di situ orangnya. Semua sakit hati karena kau ada di sini. Mari jo, mari jo datang ke pintu. Mari jo, mari jo datang ke pintu. Orang rame-rame, baku-baku baik. Di festival pesona selat lembe. Mari jo, mari jo datang ke pintu. Dirgahayu Kota Bitung. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dengan resmi kegiatan festival pesona tutup. Tuhan berkati. Sekian dan terima kasih. Di festival pesona selat lembe. Lewati hari ceria berseri. Lepaskan penat di dalam diri menikmati pesona yang indah, rasakan kedamaian. Mari jodohkan.
MC. Jadi otomatis dari satu sisi udah ngosok kuasai daerah, apalagi masih banyak saudara di Bitung, dan suku terbesar di Bitung adalah suku Sangir. Nongol orang Sangir otomatis udah klop lah. Jadi untuk ngangkat suasana buat warga Bitung yang menghadiri acara ini bagus. Dan puji Tuhan sih sampai malam ini nggak hujan, dan berharap sampai selesai acara nggak hujan. Dan kedepannya 2019 ada festival Pesona Selat Tempe lagi. Kalau boleh seperti ini, kalau nggak ada perkembangan lebih bagus lagi. Oke, okay, thank you. Halo Zerian dari Masif. Senang sekali bisa ikutan merayakan acara festival Pulau Lembeh di Sulawesi Utara ya. Ini pertama kali kita kesini, kalau kemana tuh sering. Tapi kalau ke Bitung gitu, ini baru pertama kali. Dan semoga nanti nontonnya seneng dan bisa bernyanyi di mana-mana. Hai kakak-kakak sekalian. Jadi ini adalah kedua kalinya Bila Nova bisa ikut mengisi kegiatan Festival Pesona Selat Lembeh. Dulu tahun kemarin sama tahun 2018. Pesannya luar biasa sebagai anak muda yang berasal dari kota Bitung, jadi bisa pulang kampung juga, terus bisa ikut memeriahkan acara yang memang dimiliki di kampung sendiri, itu suatu kebanggaan tersendiri buat Bila. Dan kesannya acara itu sungguh luar biasa, bisa kota Bitung bisa buat satu event yang bertaraf internasional dan bisa melibatkan seluruh kalangan gitu untuk bisa menghidupkan acara ini, dan akhirnya pun sukses. Dan mudah-mudahan malam ini juga akan jadi penutupan yang sukses buat 2018 KPSL. Hi, thank you. Pokoknya kita senang sekali ini. Kali ketiga kita manggung buat Festival Pesona Selat Lembe. Dan mudah-mudahan kedepannya makin keren lagi. Dan selamat udah masuk di 100 festival besar di Indonesia. Wah, kesannya luar biasa karena bisa ikut turut andil bagian dalam festival ini, apalagi di daerah sendiri, yang sangat bangga lah bisa bisa memperkenalkan daerah sendiri lewat musik baik ini, apalagi ini bisa diundang secara langsung untuk mengisi acara atau mengambil bagian dalam festival ini. Pokoknya sukses terus buat Festival Pesona Selat Lembe dan semoga semakin jaya. Ini Festival Selat Lembe yang ketiga, yang pertama tahun 2016, 17 dan sekarang 18. Kita menaikkan level festival kali ini menjadi lebih ke standar internasional. Kita bikin dengan 3 zona untuk memecah crowd-nya seperti sekarang kita lihat di malam penutupan. Target kita 50.000 pengunjung di 5 hari, ternyata dalam 2 hari kita sudah melampaui target 50.000 pengunjung. Semoga ini bisa menjadi festival yang menghibur di sini. Dan satu lagi prestasi kita menjadi masuk kalender top event, 100 event yang ada di Indonesia. Festival Pesona Selat Lembe. Luar biasa. Spesial dari pemerintah Kota Bitung. Kota Bitung yang tersisihkan tetap yang berapa tahun. Luar biasa. Mantap. Ya, halo guys. Acara tadi sangat keren, sangat menarik dan sangat pesona. Semoga semakin ke depan.